Ambil je. Ambil je. Lepas tu bagi balik. Okey, okey. Aku ambil. Oh, maju. Alah. Kucing gendut bernama Yoyo ini sedang ramai dibicarakan di media sosial TikTok, khususnya bagi warganet Malaysia. Yoyo memiliki perangai yang unik, yaitu ia sangat senang jika diberi sesuatu oleh orang lain, dan ia tidak mau barang tersebut diambil lagi. Nah, seperti apa tingkah lucu Yoyo? Simak video ini sampai selesai. Kali ini, Yoyo sedang dikasih sebuah boneka oleh fansnya. Lihatlah tingkah menggemaskan si Yoyo saat menerima boneka tersebut. Bawa dia. That's mine. Aku punya. Bahkan saat boneka kesayangannya diambil, si Yoyo langsung ngambek. Pinjam, maju. Minta bebek, pusing. Ini comel. Ambil je. Lepas tu bagi balik. Nah, sampai-sampai ada seorang fans yang penasaran dan langsung mencoba mengetes Yoyo dengan mengambil boneka yang dipegang oleh Yoyo. Hai, kucing Yoyo ah. Orang mari cuba tengok. Tengok. Yoyo, nama dia Yoyo eh. Kita kena ambil lah Yoyo, boleh eh? Ambil eh. Yoyo dia pegang dekat ni. Aduh, maju tengok guys. Yoyo cute gila eh, cute gila. Kita bagi balik ya. Bagi balik. Okay, minta baik-baik cepat. Minta baik-baik. Yoyo. Jom balik, jom. Nah, kalau ini ekspresi Yoyo ketika ngambek karena nggak mau diajak pulang sama sang majikan. Jom balik, jom. Jomlah balik. Yo. Jom balik. Waduh, ngambeknya kok kayak anak kecil aja kamu ya, Yo. Yoyo juga terkenal sebagai Apollo Cat karena ia senang sekali memeluk jajanan dengan merek Apollo tersebut. Hari ini kita jumpa Yoyo. Semua menanti tu dia. Yoyo. Ambil satu. Nah, lihatlah ekspresi kesal si Yoyo saat jajanan Apollo miliknya hendak direbut sama orang lain. Nah, kalau ini sih momen kocak saat Yoyo dikasih botol kosong. Nah, cepat. Ambil 8 dan. Macam syak Yoyo. Kenapa, Cik? Nak pegang Yoyo ni? Nah. Yoyo bersama peminat. Nah, kalau ini momen ketika Yoyo diajak foto sama para fans. Saking capeknya,
meladenin fans berswafoto, Yoyo akhirnya tertidur lemas. Waduh, capek juga ya jadi seleb cing. Demikianlah video kali ini. Semoga terhibur dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih dan salam lestari. Jom balik.